inalauma nomonu hatani deba ta parade marohatta marede ma sian buku ende nomor 585 Dame ni Debata na sumurung sian saluhut na roha i mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai Amin. Horas ma hita saluhut na kamanginang Turpuk jamita di mingguta sadarion ima nanyenet sian dua raja-raja bidu tolu ayat naparjolo parjulo ro di ayat pasap paton ala targa jangdo turpukon tarik nafas jala sabar mahita tumangi hos sa tiak didok disi dungi disuruh raja ima suruanna asa paluhutton tujolona saluhut situasian juda doho jerusalem Dunginakok aku marajai tujoro ni Jahoba Rabdohot sude bawa sian juda Dohot sude pangisini Jerusalem Ro kamalim Dohot panurirang Dohot sadok situan natoropi Tole akan amet met, -met ro di nama godang Laos didok kemma majaha tu pinggol nasida Saluhut hata ni buku parjajian na jupangi Di bagasan joroni Jahoba Dongi jongjong maraja itu labung tiangi laho mabahen perpadanan di ni Jahoba. Ikon naing mangi huton tu Jahoba, dohot mangaradoti akatonana, dohot panidangyonna, dohot aturanna, sianna sarohana, rohana, dohot sianna sa ate laho pahoton hatani padanon, akan atar surat di bagasan bukuon. Jadi sadok bangsoi pada padani. Dungi di dokor raja ima situanimalim malim hilkia dohot akka malim pai dua dohot akka si jaga pitu asa parwaronna sian joroni jahoba sude ula ula akka na pinauli di baal dohot di sobaun asera dohot di saddok parangan di langit laos ditutung ibana ma luhut nai di balian ni jerusalem di martopihon sungai kidron jala sirabun nai di do buanon tu betel Dungi di paijur raja ima halak malim malim. Akan na pinabakit ni raja juda. Asa menutung daupa nasida di atas tabak akan na bagasan hutan ni juda. Dohot humaliang Jerusalem. Tole huhut akka jolma na menutung daupa di baal. Di mataniari. Di bulan dohot di sudebitang. Ima sadok parangan di langit. Di dokor rajai huhut paruaron gana-ganaan asera sian joroni, Jahoba tubalian ni Jerusalem tururan ni sungai Kidron laos ditutung doi di rurani Kidron jala digopui gabe sirabun jala sirabun nei di hot do tutanoman ni halak situan natoropi akup ni di lohaido akka bagas ni bawa akka na marjol mahob bawa na mardonokon joro ni Jahoba Inganan ni paropuan akka na martonun abid udung-udung di sobaun asera. Dungi di dokom maros malim sian akah hutan ijuda. jala di ramuni akah tabak panutungan yang kemalim di daupa olat ni geba sahat ro di berseba jala aka tabbak di lohaido do akah tabak di pertukuan tole tabak di haroroan tu bahal ni si Joshua iduk ni hutai na di habirang ni ganub jolma masuk tu bahal ni hutai Alay ang akamalim di tabak dang jadi mamele di atas nilanggatan ni Jahoba na di Jerusalem. Asal mangan sagu-sagu na sonia soman nasida di tonga-tonga ni akka haha angina. Di ramuni huhut topet na dirurani akka anak ni si Hinnom. Asa unang terbahen manang isebe pabuluson anakna manang buruna sian api laho mamele tu molok di paholang dohuhut hoda akka naniapus niya keraja siya juda pasahat to tumata niari labung pitu lahobongot tujoro ni jahoba tukkan bilut panganan ni netan melek ni halak perhalado na maringan dia kaalaman alayang gohureta ni mata niari mata niari ditutung doi di bagasan api di lohai rajai huhut langgatan akan na di atas tarup ni bilut pergijang ni si ahas akan na ni akka raja sian juda tole langgatan akan na ni si manase di na dua alaman ni joroni jahoba idang adong tinggal di si nang gosada jala si Nai di sir sirhon do tu sungai kidron tole tabak akan na di ni jerusalem tukas siamun ni dolok hamagoan akan na ni si salomo raja sian israel di sobaon astarot Bias-bias nih halak Sidon dohot di Kamos bias-bias ni halak Moab dohot di milkom bias-bias ni halak Amon luhut nai diramuni rajaido. raja ido di huhut akati yang panob panob baun jala ditaba akasob akka baun asera jala digohi gohi hazong zongan nai dohot holi holi ni halak nama te olat nima sahatna sahat na Dihamu amanami doh inanami sudah tahena poso bulung holongan ni Tuhan ta Jesus Tiki memuka marhobas di huria HKBP Najului Tiki padeta praktek dopehami Manang fikaris Adong dosa ada prinsip nahutiopian Oma prinsipi Prinsip dalam melayani Saya harus bisa menyenangkan semua orang Menyenangkan hati semua jemaat jala saya berusaha tiki i bohama marhobas asa anggiat las rohani sude ruas Nahinobasan hinobasan bagaimana saya bisa menyenangkan orang lain alai dung mardala partikian hamu ternyata dang boy hp kita menyenangkan hati semua orang tidak akan bisa, mau sehebat apapun. Ai molosian pengalaman tidak akan mungkin kita bisa menyenangkan hati semua orang. Sehebat apapun, sebaik apapun, sebenar apapun yang kita lakukan, garis saringat dengan ulau niula. Saya rongdo, nama kasogohon, tidak hanya di gereja, dimanapun itu kita lakukan. Sebaik apapun perbuatan kita, pasti ada orang yang iri, yang tidak menyukai atau mungkin mencela kita. Unang Maju Daoudau, gari Yesus sendiri. Apa sih yang kurang dari Yesus? Dari gaya hidupnya, dari kabar baik yang disampaikannya, dari semua pelayanannya sangat-sangat sempurna. Tapi toh juga ada yang tidak menyenangi Yesus. Banyak orang yang terganggu dengan status quo. Alani do muro akka parise, do akka si surat. Bahkan kolas 12 do sisi ni Yesus, adong do sahalak pengkhianat. Nama kasogoh Yesus. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Makanya dia kecewa. Gabe di jehe homma Yesus. Dia Di sini berengota dari Yesus sendiri dengan segala kesempurnaannya tidak akan pernah mungkin menyenangkan hati semua orang. Jala ima pineop ternyata akan sangat melelahkan. Lu jado hita molo saya berusaha hita ingin menyenangkan semua orang dan kita pasti akan kecewa. Alani do lumobi, kalau kita menyatakan kebenaran. Maddok natikos, dak sai sude halak merlas ni Pasti ada yang terusik, pasti ada yang terganggu, pasti ada yang tidak nyaman dan itu adalah konsekuensi menyatakan kebenaran. Dia mau kedongan di turpuk Jamita nang pe songoni nate ayat saya ada satu ayat tabereng do hadirion dan juga gaya kepemimpinan seorang raja Josia Mas saidok Dok tanggung jawabnya sangat-sangat berat dalam memimpin bangsa yang sudah sangat jauh melenceng dari Firman Tuhan. Ai molo di sejarah mulai sian Raja Salomo waktu itu kan dia menikahi banyak perempuan-perempuan kanan. dot akar Raja Muse mereka lama kelamaan beralih dari Tuhan. Madau siat tuhani mana dikot dalam di debata. Gudang nasida manobah ganaan Menyembah baal Dan sudah mendarah daging Sudah berpuluh-puluh tahun Dan inilah tugas Raja Josia Yang sangat-sangat tidak mudah Status quo yang membuat orang sudah nyaman Dan sekarang akan segera diusik oleh Josia Ketika dia akan menyatakan kebenaran Jaladang ulau namurai hamakamanginang sekarang lebih banyak lawannya daripada kawannya karena perilaku perilaku penyembahan berhala sudah mendarah daging, dan ini yang mau direformasi. Alainang pegodang namakasogohon si Josia yang tidak menyukai dia, tapi dia tetap pada prinsipnya. Karena apa? Dia tetap mengutamakan bahwa dia harus menyatakan kebenaran dari Tuhan. Sebenarnya dia bisa saja cari aman untuk menyelamatkan karirnya, menyelamatkan kerajaannya. Bisa saja dia kompromi, tidak berusaha uh, membenarkan perilaku masyarakat pada waktu itu, tapi dia tetap bersikuku karena kebenaran yang dari Allah harus ditegakkan, walaupun risikonya sangat berat. Memang pada akhirnya Raja Josia sebagai konsekuensinya dia juga meninggal di medan perang karena dibunuh. Alay tabereng mahamak kamanginang reformasi perubahan yang dibuat oleh Raja Josia menghasilkan tiga poin penting dan mengubah sejarah orang Israel pada waktu itu. Yang pertama, di zaman Raja, Raja Josia lah dia mampu menemukan kembali kitab hukum Taurat. Buku Nabi Ngasangamago, bahasa Aida dia ke raja sebelumnya. Aida perlu be, ini nama di tapi Raja Josia berusaha dan akhirnya menemukan setelah mungkin ratusan tahun menghilang atau sengaja dihilangkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua dan itu yang kita lihat dalam nas ini, dia dengan perjuangan yang berat berusaha mentahirkan Bayasan Parngolun ni bangsoi Sian Sudiga Naganan. Na ragam ini, dada kolam marsoba. Tupatung. patung. Adong do Ada eh adong warna na mamilehon akka yanak konna mamilehon akka buruna tu ganaganaan. Dipelehon sape mate manang ditutung geleng Demi demi karir, demi harta, demi kekayaan orang mau melakukannya. Ada lagi disebut dengan perzinahan suci. Adong do Kini. Imam saking luar biasa nah nasida menyembah berhala seorang imam atau pelacuran suci, suci namanya seorang imam mau melakukan perjinahan dengan seorang perempuan alih-alih mengatakan ini adalah hubungan yang diinginkan oleh Tuhan peral karena hawa nafsunya dan itu sangat marak terjadi orang-orang sudah nyaman dengan itu dan sekarang Josia dengan berani ingin merombak itu semua. Jalan apa teluhon? Ternyata bangsa ini nggak terlalap sudah berpuluh-puluh tahun raja-raja sebelumnya be dirayakan pesta pasca sebagai pusat ibadah orang Israel banyak kok kita majolo dan ngarong be ibadah nasida pasca nasida ayah eh, ngatar nasida dengan segala kenikmatan dunia ini dan dia mengembalikan itu setelah sekian ratus tahun tidak dilaksanakan oleh orang Israel. Merombak status quo menang hasomalan Nahurang denggan ido tugas utama ni raja Yosia. Song Nahurdo ki kamanginang totu godang do hamaolon ancaman, tekanan, dan nyadopan. Tapi karena dia mengasahon hati Goran di debata, tuk do ibana paturehoni sude. Karena Tuhan yang berada di pihaknya Tuhan yang memampukan dia menyatakan kebenaran Di hamwa kamanginang molotabereng gaya kepemimpinan ni Raja Josiaun, Adong dua hal na menarik naparjolo perjolo, di patuduhon Raja Josia do kepemimpinan yang karismatis Dia malapatan nih. Dia menjadi seorang pemimpin yang karismatis kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan Molo yang dak kaning di pamuhai ni turpukon, ibana Ak na tetap setia kepada Tuhan, mereka mau mendengar dan mau berjanji seperti yang diikrarkan oleh Josia supaya berjanji kepada Tuhan. Dia didengarkan dan dia disegani. Karena apa? Karena dia takut kepada Tuhan. Karena dia hidup benar dan tidak bercela. Dan orang masih ada dan akan tetap ada yang menyukai orang-orang yang karismatis seperti itu. Tapi di sisi yang lain ada juga gaya kepemimpinan Raja Josia ini yang kelihatannya sangat otoriter. Tapi kita jangan salah mengerti, otoriter itu tidak selalu negatif. Di saat-saat kritis, di saat-saat genting dalam memutuskan sesuatu, kepemimpinan yang otoriter itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan kalau saat-saat genting, asalkan jangan terus menerus dan ini dia pakai dipakai Raja Josia ring laho mangalibas laho bangso nang terlalap nang manadikot debata gabe manob dengan tangan besi dengan keras dia menghancurkan semuanya itu jala oma siok terapi tersonggok ma dengan segala kenyamanan mereka selama ini tersonggok mana sida ya mungkin mereka marah mungkin mereka berontak tapi memang pada akhirnya mereka mulai tersadar bahwa yang dilakukan Raja Josia ini benar-benar untuk memperbaiki kehidupan mereka, kehidupan beriman mereka. Jalatabereng yang Maha dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan natikos di Ngulon, ternyata Josia tidak mau berada di zona aman. Seperti yang saya sebutkan, bisa saja dia kompromi dengan rakyatnya, tapi dia berada di zona iman. Jadi harus kita bedakan ya. Zona aman dengan zona iman itu berbeda. Zona aman itu ya kita terima-terima aja kompromi dengan segala orang karena kita ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman. Zona iman itu dia harus menyatakan kebenaran walaupun ada konsekuensinya, dibenci, dibully, diancam dan ditindas. Tapi apa? Ada senjata, ada perisai kita. Orang yang berada di zona iman mempertaruhkan kebenaran, maka Tuhan yang akan membela dia. Tuhan yang akan berpihak kepada dia. Jalan di Raja Jusiro, pasti banyak yang tidak menyukai sikap dan keputusan-keputusannya itu. Tapi kapan lagi mau mereformasi spiritualitas? Pai baru hamparto dionijolmai yang go Barani Raja Josia merombak segala kemaksiatan, segala kesalahan yang telah terjadi yang sudah mendarah daging. Kalau di alat bata itu kon ngamarlah mutakin nate. Anak bina auto bina marlah mutakon. Luar biasa be mendarah daging. marurat mar, -mar perbuwe pangalahon nasuringgan di joloni debata. Alani hama kamanginang dia ma mutihana arga nabuita putihi saat turpuk jamiton. Napar jolo di perjuangan ni Raja Josia Lahopayason mentahirkan bangsa isian gana-ganaan asa tong madohot hita parsidohot untuk meninggalkan segala praktek-praktek haportibionon ya mungkin masih ada satu dua yang melakukannya Udokom majolo on angkut tetap buat yang mula hula ziarah tak salah ziarah tiak kamanginang. Alay unang marno nak kamu tunamati i. Horse mapapain nate. Aisyah siya dona buruin na musay ba. Ngare po Ngatu bu pe pahupum horda papain aga. Idok musay ma pasu pasu ma kapo para moni mamasu masu masu. apa-apa ziarah, boleh ziarah Berdoa bisa, tapi jangan doakan orang mati. Doakanlah keluarga kita. Dapola Ahate, dapat pola buka komunikasi tunamate. Kita hanya datang ke situ mengingat kebaikannya. Kita berdoa, tapi jangan minta pasu-pasu dari mereka, dari orang yang mati. Ada Kalau kita membuka celah berbicara dengan orang mati yang dikuburan, itulah celah yang akan dipakai iblis untuk merasuki kita. Molo murah muramurama mu hasadaran musa ibu tamu dah hasadaran ro bigunyo pung ini naga ahli medis ahli kesehatan ada dong songoni ngoni hasadaran upara do pina kesurupan kesurupan satu kid kide hasadara seumur hidup kalau dia tidak mau keluar dari situ nah ke praktik nih alat batak don salah satu contoh kalau ziarah boleh tapi tidak usah buka komunikasi dengan orang yang mati. Satu senyum senyum si bulisi an nama merek kita teh au onga pigali na konate do na tua tua ala bapakku ku modding umur empat itu do poso dia sal tu togi kuburan jujur dau menolak ai ngahu boto ai tercurhat dan nomolo satu sih si, oh opuni anu nama saya itu lu do pe pahupomate sonare ngasak puluh lima inna ipabuay suri ngareng be parumai murak sanga be tedda hoa te ninna aga nah ini juga mungkin kita sadar atau tidak sadar itu membuka celah bagi iblis akan masuk ke dalam hidup kita ala nah, ni ikon abatat tadi jala ikon komitmen do kita Laho pada hudirita sianaka pangalaho hasi pilih biguon, namano baga-naganan nadi portibion. Kita harus merombaknya dari diri kita sendiri. Jalatai ngopma orang yang masih menduakan Tuhan dengan berhala yang ada di dunia ini, Tukso Dayonido kebahagiaan sejati di Ngoluna. Yakinlah, kamanginang kalau berengot dosa suping, kalau dia masih menduakan Tuhan, sebenarnya dia berkemelut dalam hatinya ini. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Saya berani jamin. Saya berani jamin dia akan menderita di dalam batinnya ini dan dia sangat-sangat tersiksa karena tidak mudah lepas dari situ. Alani tapangido. asa debata apa dua kita yang anak karate hagogo si songoni supaya kita berbahagia dalam hidup ini. Nah apa dua hon laho kacong jokon hati goran di ngulut tahun hitah maka manginang mangasahon hati goran di debatama daksiar roha rohata atau jangan hanya sekedar emosional jala manang di pehita menegakkan kebenaran realitana tidak akan mungkin semua orang senang ikut jalaut tadi itu kenyataan tidak mungkin semua orang senang dengan apa yang kita lakukan so nauro ni gari Yesus pe arung nama kasuguhon apa sih yang kurang dari diri seorang Yesus Alepos pos nasa nama hati goran nati kos di ngulunaon do margugui hodoh madongani ibana songo padongan di na Josia. Jalan na parpudi di pasahat debata do tu hita tanggung jawab laho palubahon memperingatkan orang yang melakukan dosa. Ai molo dak tapa ingot ternyata na merdosa, dak tapa lubahon, kita tidak memperingatkan dia, maka ketika dia mati Tuhan akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Jadi molo nasala tabereng, tadokkon natikos, kita benarkan. Kalau dia nanti mati, dia mati dalam dosanya, tapi Tuhan tidak akan minta pertanggungjawaban dari kita. Jalan apa pun di hari Tuari, 21 Oktober, pasma 500 tahun reformasi gereja, Martin Luther, tahun 1510 itu. Jadi termasuk kita gereja hasil reformasi. Ada koras secara kelembagaan manang institusional. Hadir tahun perlu do tetap berubah ke arah yang lebih baik. Adong do reformasi gereja 500 tujuh tahun naksalpu jelas sonari satu sonari sangat update di dok eklesia reformata semper reformanda gereja reformasi adalah gereja terus yang terus menerus membaharui dirinya bukan hanya institusinya tapi diri kita ikon ibaru hita ganupari ikon ibaru partodiota persaurata dohot debata Amin, Martang yang maeda. Jahoba amanami namar mulia. Hodo Tuhan nami. Jala holak kodo sioloan oloan doho si nami di ngolo Marlas ni roha dohami tumangihon hatam nabadiyai di bagasan minggu sadarion. Dipatuduhon Di patuduhon na Raja Josia do. Hauduhon na pangoloyon na tuho. Laho pacong jokon Habonaron, Pajong taon, Jala Ulaun Nadoq, Doy Nani adopan ni Raja josia. Alai Diurupi hodo ibana Di hodo Jokon, Hati Gorani, Nang Pegodang, Na manang Terusik, Di Akasikap Do Haputusan Ni raja Alay alai ala diboto ibana do, Boto Iban, Alay Aladi Boto Iban, Alay marhite uhum nasiat debata jala ido na tuhan marhite turpuk jamita sadarion akan mutiha naarga arga nunga dapat hami marhite barita nauli di manugot ni asa nang pehami oleh tuhan molotung arong dope hadumuan nami tu akka hasipele beguon ganaganan di portibion pargogoi hami tuhan asa hupasidik kami ngulunami si ani Asa holan ho huoloi hami, holat debata bata jahoba husob bahami nang saluhut pangisini ni jabu asa martua ngolu nami on suak le tuhan di ngolu nami siapa ajari hami asa berani maka tidak kodoh maka jokon hasitongan di ngolu nami on nang pe saya alai molo uhum dohot hati goram miru pajong jongon nami le tuhan pos dorohanami. nami tabamu di hami gogo dohot bisuk Asa molo molojongjong akahati goran Molo jongjong jong roha biar tu debata maduma jala marhasona ngamma Asi asih marhamali tuhan ajari mahami laho mangulahon hatami pasu pasu ma huriamon pasu pasu akaruas ni huriam namar minggu di gereja nang dibagas nasidabe secara online Napos do rohana ale tuhan pasu pasu parngulon nami marhite barita nauli na nek hanguluhonon nami Ramoti daging dootot dinami, lehot dihami oleh Tuhan habis suhom medelani ngulunami si ganupari. Unang loas rohanami maddele, unang loas hami berputus asa mularong akka hal akka tantangan, akka hamaolon nang parukilon. Ala na hu haposi si Tuhan, molotung pero akka parsorion, akka sitaonon ancamat di ngulunamion. Dalam mudoi, parhitiam mudoi, lahoh memakulingi kami, doh pajonokko diri nami, tulabungmu papa soroha nami ale Tuhan dang madau ho jala sai na do ho maringat di ngolu nami manang dia pe na hubulus sami pasu pasu nang huriamon ale Tuhan dia katangiang dia kekerja kerja keras naung salilingo kula hami marpanata mau sian banua jang ale Tuhan Ukap marohani akka pamaretta nami panggonggomi nami di sudi usaha nang pinatupani panitia pembangunan nunga majonoknya nya ale Tuhan molosian rohanami alai lomom mana saud sian lobi sian nahu pikire hami i nunga di paradihoh, jala dia kana porsea ruas ni huria tuhan adorak sohu pangi hami dope nunga talpe dia do naik pasahatommu tu hami marpos ni roha mahami tu tuh ale tuhan di hale hetanna le ma izin tu huria monale le tuhan marhite pamaretta nami laho pajong jokkon bagas jorom nabadiai Maulia temadi hawa Tuhan Jacoba tangihon matang yang doa elek-elek Namiyon di bagasan Yesus Kristus Tuhan Nami, Amin.